الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وميدان كلماته اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الأحسان يا كثير الجود يا واسع العطاء اللهم انفعنا ببركتهم وادل الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم معافاة من الفتن اللهم انا نسألك ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة اللهم اختم لنا في شهر المحرم بالإيمان بالتوبة والاستقامة بالصحة والعافية اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سلفتي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر وسر الله الأكبر وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kita masih lagi duduk dalam tajuk sembahyang jamak dan qasar yang disebut oleh tua kitab kita ni Wishahul Afrah bahawa jarak orang yang boleh sembahyang jamak qasar itu ialah 96 kilo dan ada juga ulama yang mengatakan paling sikit 80 kilo. Jadi kalau sebelum 80 kilo maka hukumnya tak boleh seorang itu nak semayang jamak ataupun qasar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pagi ni dia nak bayar jauh mana kata 96 kilo tu dan bermula safar yang panjang
sapa mana perjalanan. Yang panjang itu ialah 2 hari perjalanan. Ni jamin dulu ni, bukan lah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamin dulu tak ada kereta, tak ada motor. 200 tahun, 300 tahun dulu. Jadi waktu tu orang naik unta, naik kuda, naik hima, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kereta, motor, kapal terbang sebagaimana zaman kita lah ni. Sebuah muknika ada. Atau 2 malam atau sehari semalam perjalanan unta yang ditanggungkan dia, yang dibawa ke dia ke unta. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau perjalanan dia tu sehari semalam jamin dulu ataupun 2 hari 2 malam, maka hukumnya boleh jamak, boleh qasar. Ataupun zaman kita sekarang ni 96 kilo, tak kira lah berapa minit pun. Contohnya naik kapal terbang Kota Baru, Kuala Lumpur, 45 minit sampai dah, walaupun 500 kilo jarak dia, tak ada masalah. Soh jamak qasar, walaupun sampai sepitah kilat pun. Dia naknya jarak, bukan di masa dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pala ni pula buat kereta api laju Kuala Lumpur, Kelantan, tak tahulah berapa minit, berapa jamnya. Berartinya dunia kita lah ni, kau canggih, kau canggih. Bila lagu tu betul lah yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, antara tanda-tanda dunia yang hape kiamat ialah berlakunya perkara-perkara yang pelik ataupun semua bukit-bukit disodok. Dia buat bangun ni sebagaimana hak Nabi raya tu lah ni, kita boleh tengok tuan-tuan yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Belah bukit tu, belah bukit ni, buat jalan kau tu, buat jalan kau ni, haya dah tu hak Nabi raya tu berlaku. Tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perjalanan unta, unta ni adalah satu kenderaan yang masyhur sejak daripada zaman Nabi kita lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pada Nabi kita lagi pun, zaman orang kafir Quraisy dulu pun masyhur bahawa unta ni kenderaan yang mewah, kenderaan yang orang panggil masyhur di zaman itu, iaitu unta dan kuda. Siapa ke zaman kita lah ni pun kuda mahal. Siapa ke ada raja-raja tu juta, 2 juta seekor kuda. Nah, ada comelnya, tingginya, lajunya, itu istimewa. Kenderaan yang yang kita panggil binatang yang Allah buat untuk manusia naik. Zaman lah ni orang tak pakai unta kuda dah, nak pergi mana-mana orang pakai kereta. Kereta pula sibuk monika jenis kereta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi wajib perjalanan dia tu kena cukup 2 marhalah, iaitu 80 kilo. Ada ulama yang mengatakan dia muktamaknya 96 kilo, iaitu perjalanan 2 marhalah orang panggil, baru dia harus boleh dia nak semaya jamak atau qasar. Dan bermula awal safarnya, yakni awal perjalanan dia tu bila, jika ada negeri yang dia lalu itu berkota, yakni ada kapung, maka hendaklah keluar ia orang nak musafir itu
daripada kotanya, yakni daripada kapunya, jikalau berbile-bile kapung sekalipun. Tak kira lah kapung berapa banyak pun, asal satu mukim yang sama, maka dikira musafir itu setelah dia keluar daripada mukim yang dia duduk, kapung yang dia duduk, baru mula musafir. Contohnya begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kapung kita ni, awah ni mukim palu gawa. Kemie mukim palu gawa. Neguh ya dak, neguh ni mukim pakai melerik. Jadi misal kata rebe Zuhur, kita lagi kelupo, kita tak boleh sembahyang lagi di rumah kita. Nama mungkin jamuk kau sadar di rumah mu tak gerak lagi. Ah tak boleh. Dia kena tubik dulu daripada kapur kita. Kena tubik dulu daripada mukim kita. Baru boleh sembahyang jamuk atau qasar. Faham tak? Jadi ada setengah orang dia lagi kelupo bunyi bel, dia tak di rumah lagi. Ah tak boleh, tak sah. Apa? Sebab tak mula lagi musafir tu. Ha tu. Itu maksud tu kita nak bagi tahu pada kita. Tapi kalau mengaji banyak boleh. Ha tu kita lain pula. Pendapat lain. Tapi tak boleh royaklah ilmu. Hak tidak muktamad tu. Ha, jadi orang kena pakai hak muktamad. Jadi hak tak muktamad tu best tu boleh dia sembahyang di rumah. Antaranya pendapat anak murid Imam Syafi'i namanya Imam Muzni. Dia ada kitab dia, tapi pendapat itu do'eh. Nah tu. Jadi muktamadnya tak boleh. Muktamadnya kena tubik mukim dulu baru boleh sembahyang jamak dan qasar. Nah tu dia makna. Tapi tidak afdal lah. Dia afdal ni tuan-tuan biar kita sapa dulu 100 kilo, 150 kilo baru kita sembahyang jamak qasar. Itu hak molek. Walaupun tubik kapur tu boleh dah nak sembahyang jamak qasar, tapi tidak afdal. Ah begitu pula. Ah pekohnya lagu tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dihubungkan kapur itu kotor tu kapur lah, bukan kotor pitu geng nunda. Di Kelantan ni ada kapur kotor, di Kota Baru ada nama kapur kotor. Ni kotor tu mana kapur? Dihubungkan kapur itu dengan batas yang dikeliling oleh kan dia ke kapur itu oleh ahli dusung. Dusung pun kapur juga, dia kecek otulah kita. Dan jika ada pariknya, maka hendaklah dilalui pariknya itu. Kalau perbatasan kapur tu parik, ada kira di parik itu. Ni jamin dulu ni parik lah, dusung lah. Lah ni orang tak pakar, orang pakar pintu gerbel lah ni. Kapur tu dengan kapur ni ada pintu gerbel. Kalau tu pergi ke Thailand, di Thailand ni khususnya pak wilayah ni, dia tandin lah pintu gerbel. Siapa dia comel? Kapur ni ada pintu gerbang, kapur ni ada pintu gerbang. So mungkin, so mungkin tu ada pintu gerbang. Pak kita ni tak ada jarang. Oh tu. Orang buat pintu gerbang pun time puja umur, puja umur raja. Nah. Ah tu. Tu lagi Kota Baru tu banyak. Musim umur raja tu, tu gerbang comel-comel orang buat. Di Thailand tak kira musim mana pun ada semua pintu gerbang. Antara mukim ke mukim, kapur ke kapung, dia panggil sepadai-sepadai mukim tu, maka tubik daripada tu baru dikira sah perjalanan sapa kita, musafir kita tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jika tiada berkota kapur itu, kapur tu tak ada kota, kosong lagu mana, maka hendaklah dia melampaui, kena lepas dulu segala tempat yang didiami orang padanya pada kapur. Misal kata dia nak tolak musafir tu, kapur dia tu tak ada orang langsung, tak ada rumah, tak ada orang duduk. Daripada tempat dia nak tolak tu 5 kilo lagi baru ada kapur lain, maka kena lepas 5 kilo tu dulu baru boleh sembahyang jamak qasar, baru dikira musafir. Ha tu. Ha tu tu eh. Payah mak jamak qasar ni kena tengok molek kita. Kena perhati molek. Ha tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau kita tak ngaji sungguh, tak faham.
tak perhati mole kita tu tak peh nak semaya jamak qasar lagu mana. Aduh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita nak musafir pun kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi mana-mana Nabi kata dua orang. Ataupun ada amir, terlatih ketua. Kita nak pergi mana-mana, tertunggu ketua lah. Ha, jangan pergi sorang. Nak pergi mana-mana tak boleh sorang. Makruh musafir sorang. Walaupun orang jatuh. Tapi kalau orang tina yang bukan muhrim, haram. Dia tak ada muhrim. Tu musafir. Tapi bila ni kerjaan Saudi, orang tak ada muhrim. Murid pun boleh pergi Mekah. Tak tahulah pendapat mana dia pakai. Wallahualam. Dulu orang tina nak pergi Mekah, kena ada murid. Kena ada adik-beradik, mak dara ke siapa, bawa temen. Lah ni tak apa. Mungkin cari piti. Dunia lah ni cari piti. Asal boleh piti, harik jadi halah. Asal ada piti ya. Tu. Arak harik. Tapi kalau murid piti juta, aku bila simu menegak. Tu. Jadi halah ke piti orang panggil. Judi haram, tapi kalau ada piti aku boleh sih. Ha tu. Dia benda haram jadi halal dunia lah ni dengan sebab al-pulus. Pulus bahasa Arab panggil piti. Ha tu. Thailand panggil tang. Tang tu piti. Ha, kalau memi tang tak ada piti. Tak ada piti medai, tak boleh. Tak laku. Dunia lagi lagu tu lah ni. Wal iyaza billah. Ha itulah orang panggil dunia. Nak tipu kita tu. Kalau are jadi halal dengan sebab piti. Wallahiyazabilah. Muajah aku sikit piti. Ha tu. Murasuah sikit. Mola sikit. Aku buat. Ha tu. Dengan sebab piti jadi penuh. Kalau are jadi halal di zaman akhir ni. Allahu Akbar. Macam-macam kita dengar. Di zaman akhir ni. Sari dua ni. Sokobar ke, TV ke, di media mana. Penuh jana habis. Harta kerjaan, harta gapa. Mu tipu aku, aku tipu mu. Mu rasuah lagi tu, mu rasuah lagi ni. Mu ambil ke tu, mu ambil ke ni. Macam-macam berlaku. Apa tu? Pucuk daripada kita tak ambil berat. Perkara yang haram dan halal. Dan kita anggap benda haram tu remeh-temeh je. Sedangkan Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min harami fannar aula bih. Siapa dia yang makan minum semua yang haram, daging hok tumbuh tu daripada semua haram dia makan, maka daging yang tumbuh itu layak baginya api neraka di akhirat. Nabi bagi tahu jangan duk makan minum daripada duit yang tak betul. Semua yang tak betul yang menyebabkan tubuh kita tu dibakar oleh api neraka di akhirat. Jangan main-main. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka sebab itulah kita kena amanah, kena pegang anda amanah orang bui pada kita. Bukan senang tu, kerana amanah itu ditanya oleh Allah di akhirat. Tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun ar-ra'iyyati. Tiap kamu pemimpin dan pemimpin itu ditanya orang hok bawah dia jaga. Mu jadi DO, gapo dia mu buat? Mu jadi suami, anak bini mu gapo dia mu rayak? Mu jadi mudir, mu jadi guru besar, mu rayak gapo anak pelajar mu jaga gapo? Semua tu tanggungjawab amanah daripada Allah yang kita kena tahu. Dan benda tu akan disoal oleh Allah tentang apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jika tiada berkota, yakni kapur dia tu tak ada orang duduk, maka hendaklah orang yang nak musafir itu melampaui, makna melampau kena lepas dulu segala kapung, segala tempat yang didiami, yang diduduk oleh orang padanya pada kapung. Ada pepak kita lah ni, banyak ke kapur ni semua ada orang duduk. Jarang kapur kosong. Ni sepan ni kosong ni. Ambil neguh ni. Ambil di rumah mula cik Rahim ni. Siapa ke? Apa nama bangun tu usir? Rumah tak ada tu. Ada tak boleh kira tu. Mustafir.
Rumah tak ada tu dia dia tak kira. Dia kena masuk kapur orang tu baru dia kira. Ha tu musafir. Kalau di Yaman, di negara-negara Arab, ya kebanyakannya pada pasir rumah orang tak ada. Kadang-kadang kena sampai 100 kilo baru ada. Kadang-kadang 50 kilo baru ada. Ha, maka dia kira tempat ada tu baru kira safar, dia kira perjalanan musafir kita. Ha tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ha, jadi bab musafir ni kena ambil faham molek supaya kita semaya itu tak jadi batal ataupun tak jadi tak sah. Ha, mesti syarat-syarat yang disebut oleh tuan kita ni kita kena faham molek. Ni dia baru ayat sah ya. Syaratnya ialah perjalanan itu dua marhalah ataupun dia panggil 90 kilo ataupun mula musafir itu kena keluar daripada mukim ataupun mula di kapuh ada orang. Ha tu baru sah musafir kita. Kalau tidak tak sah nak maya jamuk dan qasar. Ha tu baru sah syarat baru yang telah disebut oleh tuan kita ni. Adapun kita sebut dah kemarin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tujuan nak musafir tu mesti tujuan yang baik. Baru boleh dia nak jamuk qasar. Dia nak pergi ziarah, nak pergi ngaji, nak pergi atas anak. Kalau pun nak pergi tengok gocoh, nak pergi tengok bola, nak pergi beripu, mutuh. Ha, tu bukan tu. Tak boleh semaya jamuk qasar. Sebab dia panggil niat yang tidak sahih. Ha, tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan putuhlah musafir itu apabila sampai di tempat permulaan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah wa Yasin bil barakah wassalamah bi barakati surati Yasin. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdalina wassihati ajsadana. Allahumma nawwir qulubana binuril iman binuril tawfiq wal hidayah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ma'rafatana wa sallim tauhidana wa sallim arwahana wa sallim muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya qadhi al hajat. Ya Allah berkat kami baca surah Yasin, kabul segala hajat kami ya Allah. Beri cuaca yang baik pada kami, kesihatan yang baik pada kami. Jauh kami dan keluarga kami daripada segala penyakit yang bahaya yang kami tak tahu atau hok kami tahu. Ya Allah lindung kami, mak ayah kami, keluarga kami, ahli madrasah, kapun negeri kami semua daripada segala fitnah, daripada segala penyakit, daripada segala malapetaka, azab dunia dan azab kubur ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram bisiril fatih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك